Di sini saya menggunakan Corel X7. Sebenarnya ini materi dasar dari Corel, teman-teman. Dan bagi teman-teman yang biasa menggunakan Corel, ini adalah salah satu fasilitas yang disediakan oleh Corel, yaitu kalender wizard. Cara cepat membuat kalender sesuai dengan tahun yang kita inginkan. Sebenarnya banyak sekali desain-desain kalender setiap tahunnya yang dapat teman-teman download di berbagai macam media. Tetapi alangkah lebih baik kita mengetahui bagaimana cara membuatnya. Dan ternyata di Corel mempunyai fasilitas untuk membuat kalender ini. Langkah pertama, kita buat dokumen baru, file new, atau Ctrl N pada keyboard. Di sini saya menggunakan kertas A4. Orientasinya landscape. Lalu kita oke. Setelah selesai membuat dokumen baru, kita akan mulai, teman-teman, menggunakan kalender wizard. Caranya, pilih menu tool, pilih macros yang paling bawah, lalu teman-teman pilih run macro. Nah, di sini, di macro in, teman-teman pilih kalender wizard. Dipilih saja. Setelah terpilih seperti ini, teman-teman lalu klik run. Nah, di sini akan menampilkan settingan untuk membuat kalender dengan menggunakan kalender wizard. Untuk tahun, teman-teman tentukan. Di sini kita menggunakan contoh tahun 2023. Kita masukkan tahun 2023 di sini. Awalnya tercentang hanya bulan Januari. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan desain semua bulan, teman-teman cukup klik tombol All. Maka akan tercentang dari bulan Januari sampai bulan Desember. Selanjutnya kita akan rubah bahasa. Di sini masih bahasa Inggris. Kita akan rubah menjadi ke bahasa Indonesia. Dan nanti di sini tampilnya Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dengan menggunakan ejaan bahasa Indonesia. Cara menambahkan bahasa Indonesia, teman-teman, kliknya di sini. New. Setelah tampil seperti ini, di sini teman-teman ketikkan Indonesia. Lalu di sini teman-teman ketikkan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, kita setelah mengetikkan semua bulan dari Januari sampai bulan Desember dengan ejaan bahasa Indonesia. Setelah selesai menambahkan nama bulan, lalu di sini teman-teman masukkan nama hari. Minggu di sini disingkat, teman-teman. Misalkan Ming, lalu di sini Senin. Bisa begini. Selasa, misalkan begini. Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Setelah kita isi semua, nama bulan, nama hari, lalu teman-teman kliknya ini, add modify. Klik. Maka di bagian bawah akan tampil bahasa Indonesia. Setelah itu, di close.
Nah, di sini teman-teman pilihnya bahasanya bahasa Indonesia. Maka di sini berubah jadi Januari, yang awalnya ejaan Inggris berubah menjadi ejaan Indonesia, dan hari juga sama, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Lalu teman atur layoutnya. Di sini ada 20 layout yang dapat teman-teman gunakan. Banyak sekali nih teman-teman. Yang awal ini untuk 1 bulan dalam 1 lembarnya. Nanti teman-teman akan dibuatkan menjadi 12 halaman nanti di sini, Januari sampai Desember. Di sini pack 1 sampai pack 12. Kalau kita lihat Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan seterusnya sampai Desember. Jika teman-teman ingin layout yang lain, disesuaikan. Di sini misalkan ada format seperti ini. Untuk langsung satu lembarnya ada 12 bulan. Lalu ada format seperti ini. Di tengah-tengahnya kosong. Bagian atas 6 bulan, bagian bawah 6 bulan. Lalu ada format seperti ini. Ada format seperti ini. Di tengah-tengah kosong, kanan kirinya. Kalendernya ukurannya kecil. Kita akan coba buat yang begini saja. Untuk yang satu lembarnya 1 bulan. Nah, untuk yang ini, week start on ini, kita pilihnya yang Sunday saja. Untuk hari Minggu berwarna merah. Lalu di sini bagian header. Nah, di bagian header ini teman-teman bisa mengatur title, judul dari sini, atau nama-nama bulannya. Misalkan ingin diganti warnanya menjadi merah seperti ini. Lalu backgroundnya ingin diganti menjadi backgroundnya seperti ini. Selanjutnya, ini untuk menampilkan garis atau border. Teman-teman bisa hilangkan. Ini tanpa border atau tanpa garis. Atau ditampilkan juga tidak apa-apa, sesuai dengan keinginan. Lalu ini, show year, ini menampilkan tahun. Di sini ada 2023. Nah, yang ini untuk header. Header di sini, ini di bagian ini, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Di sini mengaturnya teman-teman, warna teksnya itu hitam. Teman-teman bisa atur atau tetap warna hitam. Lalu fontnya teman-teman bisa atur. Misalkan fontnya saya menggunakan bold ukuran 20 Arial, maka di sini akan berubah menjadi besar sesuai dengan yang kita masukkan di sini. Nah, untuk settingan di hari Minggu, settingannya di sini teman-teman. Teman-teman bisa atur menjadi 20 juga sama. Nih, di sini untuk minggunya warnanya merah. Nah, selanjutnya untuk body di sini, untuk body. Nah, teman-teman bisa mengatur orientasinya, misalkan horizontal, vertikal, sesuai dengan keinginan. Jika vertikal, maka nama harinya di bagian kiri. Kita pilih yang horizontal saja. Lalu ini posisi tanggalnya kan di sudut kanan atas. Kita bisa rubah di sini teman-teman menjadi center, di tengah seperti ini. Lalu kita tambah fontnya. Ini kan masih kecil nih fontnya. Kita akan besarkan fontnya menjadi 24 misalkan, dengan Arial. Lalu pilihnya Arial Black, lalu di oke. Hasilnya seperti ini. Jika kurang besar, teman-teman bisa menambahkan. Nah, di sini untuk yang highlight, ini mengatur di sini teman-teman. Kita akan rubah juga menjadi 24 Black. Oke, nih besar. Jika teman-teman perhatikan di sini, ini ada bulat-bulatan kecil hitam putih gini ya. Itu untuk fase bulan ini teman-teman. Teman-teman bisa menghilangkan di sini.
hilang atau bisa menampilkan. Ini untuk bulan purnama, ada bulan separo, ada bulan full. Teman-teman bisa menambahkan atau menghilangkan. Untuk teks holiday, ini yang berwarna merah atau hari libur nasional, kita bisa menambahkan teman-teman. Misalkan kita akan menambahkan di bulan Agustus, misalkan teman-teman, kita akan tambahkan di bulan Agustus, 17 Agustus itu ya, kita akan beri tanda merah atau warna merah. Ini salah satu contoh saja teman-teman. Ini teksnya kita ganti warna merah juga untuk teksnya nanti hari libur nasionalnya. Lalu teman-teman bisa menambahkan holiday di sini. Klik di sini. Nah, teman-teman bisa menambahkan di sini di bulan Agustus tanggal 17 di sini hari kemerdekaan. Setelah itu baru klik add modify, masuk ke sini, lalu di close. Nah, di sini teman-teman tampil. Nah, jika ada pertanyaan gimana merubah hari libur nasional di bagian bawah sini, bisa setelah kita buat dulu, baru kita akan edit ulang, kita pindah posisinya ke bagian bawah. Gimana? Ada lagi yang ingin ditambahkan teman-teman? Tinggal teman-teman tambahkan saja. Nah, untuk background, ini backgroundnya kan putih. Kita bisa ganti di sini untuk backgroundnya. Misalkan kita beri warna backgroundnya kuning begini. Oke, ini ada backgroundnya. Untuk background header ini, di sini teman-teman. Ini backgroundnya di sini. Misalkan mau ganti backgroundnya jadi abu-abu begini. Oke, jadi abu-abu nih. Sebenarnya ini bisa juga diganti untuk holiday ini dengan misalkan teman-teman ingin menambahkan kalender Jawa. Misalkan Pahing, Legi gitu ya. Tapi harus dimasukkan satu persatu. Ini saya ambil contoh yang ini saja dulu. Oke, body sudah, header sudah. Langkah selanjutnya, teman-teman cukup menekan tombol generate. Maka akan dibuatkan kalender dari bulan Januari hingga bulan Desember per halaman. Kita klik ya, teman-teman ya. Kita klik. Tunggu sebentar. Corel akan membuatkan. Nah, ini sudah selesai, teman-teman. Lalu kita close di sini. Nah, teman-teman akan dibuat ini. Desember, November, hingga ke bulan Januari. Nah, yang tadi teman-teman, nah ini kan hari kemerdekaan harusnya posisinya dipindah di bawah. Nah, teman-teman bisa memindahkannya dengan cara di ungroup dulu, di ungroup. Lalu teman-teman pilih ini, pindahkan ke bawah sini. Lalu di edit. Nah, seperti ini. Atau sesuai dengan format-format yang ada. Begini teman-teman. Atau misalkan teman-teman juga misalkan bisa menambahkan di sini langsung, misalkan hari merah yang lainnya. Seperti di sini sudah saya jelaskan teman-teman secara teorinya di tutorialduan.com, teman-teman bisa lihat penjelasan secara teori. Saya jelaskan langkah demi langkahnya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat hari libur nasional di sini, misalkan 18 Februari Isra Mi'raj. Nah, teman-teman bisa menambahkan di sini 17, 18 ya, mohon maaf, 18. Ini di ungroup dulu, di sini diberi warna merah. Lalu di sini di bawah diketikkan Isra Mi'raj. Jadi dengan kalender wizard teman-teman bisa memodif sesuai dengan keinginan. Jika kurang besar fontnya teman-teman tinggal besarkan. Dan ini berlaku untuk tahun 2024, 2025 dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa mendesain kalender sendiri.
Nah, di sini di tutorialiduan.com saya jelaskan teman-teman secara detail. Teman-teman bisa melihat jika di penjelasan video kurang jelas atau sebaliknya. Nah, hasilnya bisa seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Bisa seperti ini. Ini baru kita buat tadi. Bisa seperti ini hasilnya. Bisa seperti ini di tengah-tengah atau di bagian bawah. Gimana teman-teman? Cukup jelas ya penjelasan bagaimana cara membuat kalender dengan mudah dan tentunya otomatis dengan kalender wizard yang ada di Corel.